Audio Jungle. Pagi masih melirik matahari yang sedang berkedip. Semuanya masih gelap dan sementara waktu di tempat lain sudah siap anak-anak untuk ke lumpur di tengah sawah yang memang disiapkan untuk mereka. Ya, mereka dibariskan, diberi cerita, fantasi, keindahan, dan keasikan untuk bermain lumpur, tanah yang dicampur dengan air di tengah sawah. Ternyata anak-anak kecil ini sangat senang tanpa alasan apapun. Yeay, jawabnya. Nah, mereka berada di sawah yang memang sudah disiapkan untuk kegiatan anak-anak merasakan di tengah lumpur. Lumpur ini lumpur asli sawah dicampur air dan semua benda-benda yang sekiranya membahayakan seperti batu, kerikil, pecahan kaca dan sebagainya sudah dibersihkan dan sawah ini memang dirancang untuk anak-anak. Apa yang ada di benak mereka dan apa yang terjadi? Yang pertama, satu, anak-anak lupa dengan gadgetnya. Mereka lupa bermain HP, mereka lupa bermain game, dan mereka lupa dengan keasikan tersendiri dengan duduk di rumah. Nah, itulah anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pengalaman yang paling berkesan bagi anak. Dan tentu pengalaman ini akan dibawa sampai kelak tua dan dia akan bercerita pada teman-temannya, pada orang lain, pada anak-anaknya kelak bahwa pernah mandi lumpur dengan keasikan tersendiri. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, mereka merasakan sensasi tanah yang berpadu dengan lumpur dan bermain asik di dalamnya tanpa ada hambatan apakah itu kotor, menjijikan, dan sebagainya. Nah, tentu sensasi ini memberikan kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak. Nah, yang keempat, ternyata tanah ketika dicampur dengan air tanpa ada pengendapan maka akan berbentuk jenuh, itu yang namanya air keruh. Dan mereka tahu air keruh itu bentuknya adalah coklat tua dan sangat lemur, lembut ketika dirasakan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, tentu mereka tambah asik karena ada yang mengawasi di kiri kanannya, para kakak-kakaknya, bahkan orang tuanya bergembira melihat anaknya bermain. Bagaimana di tempat Anda? Ayo, Kampung Lali Jajet di Wonoayu, Sidoarjo menyediakan tempat untuk ini. Bagaimana di tempatmu? Pasti lebih asik.